Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya, Diah Dingdong. Hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke Blue Mountain. Ikutin terus ya. Untuk menuju ke Blue Mountain dari Sydney, kita membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Blue Mountain wisata terpopuler di Sydney. Banyak turis-turis berkunjung untuk melihat keindahan alam dan The Three Sisters. Wah, sepertinya sudah hampir sampai nih teman-teman. Ikutin terus ya. Kita sudah sampai di Blue Mountain. Ini adalah The Three Sisters. Pemandangannya bagus deh. Dan cuaca hari ini lumayan dingin. Kenapa dinamakan The Three Sisters? Konon pada zaman dahulu ada 3 orang saudari yang diubah menjadi batu. Tujuannya untuk melindungi suku mereka dari peperangan. Namun dukun yang memantra mereka sudah meninggal. Jadi mereka tidak bisa dikembalikan lagi deh menjadi manusia. Ini adalah tempat untuk naik ke Skyway, tapi karena udah tutup, jadi nggak naik deh. Thank you.
Setelah dari Blue Mountain, sekarang kita mau berkunjung ke rumah temannya suami. Dan kebetulan rumahnya nggak jauh dari sini. Di sana baru panen wortel loh. Rumah wortel langsung saya bersihkan. Ini ada beberapa warna. Kalau orange udah sering lihat ya, tapi kalau kuning dan ungu belum. Wah, bingung mau dimasak apa ya. Ikutin terus ya teman-teman. Untuk next vlog nanti saya akan buat olahan dari wortel. Terima kasih sudah menonton. Dadah.